Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki subscriber yang banyak itu ternyata adalah salah satu tujuan dari para YouTuber-YouTuber yang ada di Indonesia. Kalau misalkan YouTuber pemula itu juga memimpikan adanya subscriber yang tentu sangat banyak sekali. Nah, salah satu cara atau tips yang bisa dilakukan yaitu menyisipkan seperti misalkan animasi pada bagian-bagian di video tersebut, seperti misalkan add subscriber sama juga menyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan. Ya, misalkan seperti ini contohnya. Nah, oke. Itu merupakan salah satu contoh yang bisa kalian tiru atau kalian buat. Sebenarnya sangat mudah sekali, cuman mengandalkan handphone sama aplikasi yang biasa kalian gunakan, misalkan seperti TimeMaster. Nah, untuk itu, kalau misalkan kalian belum subscribe channel saya, silahkan subscribe sekarang juga, dan juga nyalakan loncengnya untuk menerima pemberitahuan mengenai tutorial-tutorial terbaru mengenai YouTube ini. Dan kalau misalkan sudah selesai, ayo kita coba eksekusi bagaimana cara membuat animasi tambah subscriber sama nyalakan lonceng melalui TimeMaster. Oke, yang pertama adalah yang kita butuhkan ada 4 buah, yaitu yang pertama adalah gambar mengenai ya screenshot channel kamu atau nama kamu. Terus yang kedua juga ada icon subscriber format PNG. Terus yang ketiga juga ada lonceng, tombol loncengnya yang juga berformat PNG. Terus yang keempat yaitu scroll atau kursor yang bisa kita jadikan sebagai animasi, pelengkap animasi tersebut. Dan yang pertama kita coba mengunjungi aplikasi TimeMaster terlebih dahulu untuk membuat animasi ini. Kemudian tekan seperti biasa, yaitu memilih aspek rasio 16:9. Karena ini merupakan tutorial yang memang berukuran selayar YouTube tersebut. Terus langkah pertama tekan media, kemudian kita pilih latar. Nah, di sini ada banyak latar, ada hitam, coklat, terus grey, putih, terus warna teal, kuning sama merah dan sebagainya. Nah, sebagai catatan untuk yang biasa kita temui itu adalah latar berwarna putih, ya warna netral. Oke, kita pilih warna putih. Kemudian pada detiknya ini kita coba sebanyak atau selama 10 detik. Ya, kita setting sebanyak atau selama 10 detik. Kemudian tekan centang di atas dan saatnya kita mengeksplorasi gimana caranya. Yaitu yang pertama kita masukin icon atau gambar dari subscribe terlebih dahulu dengan cara ketik lapisan, terus pilih media. Terus kita arahin ada di bagian mana subscribe tersebut. Ya, kalau misalkan saya ada di download ini, oke, contohnya seperti ini. Terus untuk yang kedua, kita pilih lagi lapisan media, kemudian download. Di sini ada loncengnya. Ya, loncengnya kemudian diatur sedemikian rupa supaya antara subscribe sama lonceng ini juga balance atau seimbang. Oke, contohnya seperti ini. Tekan centang, terus langkah selanjutnya menyisipkan kursor, ya kursornya. Oke, kita pilih lagi seperti yang tadi caranya, dengan cara masuk ke download terlebih dahulu, terus pilih kursor, ya kursornya seperti ini, dan diatur sedemikian rupa juga. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba memasukkan dari arah bawah kursor yang jalan animasinya itu ke atas ke subscribe, terus menuju lonceng, terus ke bawah lagi. Oke, caranya gimana? Caranya adalah kita arahin pada kursor terlebih dahulu, ya di bawah ini, kemudian kita tekan. Nah, di sini ada sebelah kiri di atas icon sampah ini ada icon kunci, kita tekan. Nah, kalau misalkan sudah kita tekan, kita arahin aja kursornya ke subscribe ini. Oke, kalau misalkan sudah diarahin, kita tekan checklist lagi. Oke,
Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke, untuk tahap awal seperti itu. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita berpindah pada lonceng? Caranya sama, dengan cara memberikan jeda waktu sedikit di bagian kursor ini, kemudian tekan lagi kursornya dan tekan sama seperti yang tadi, yaitu icon kunci di sebelah kiri. Oke, kalau misalkan sudah, tinggal arahin aja. Ya, arahin aja pada loncengnya. Kemudian tekan checklist kembali. Oke, terus langkah ketiga juga sama, kasih jeda waktu untuk kursor ini, kemudian tekan lagi dan tekan kuncinya, kemudian arahin ke paling bawah biar jalannya itu ke bawah. Oke, dan hasilnya seperti ini, untuk hasil awalnya seperti ini. Oke ya, jadi ya. Nah, gimana untuk menambah animasi ini supaya lebih hidup lagi? Kita coba pada pertengahan saat berpindah dari subscribe ke lonceng ini. Nah, kita tekan pada bagian subscribe, kemudian tekan icon gunting. Icon gunting, terus bagi di playhead paling bawah ini. Oke. Terus kita tekan checklist dan coba arahin pada subscribe yang baru ini. Kemudian dikecilin. Oke, setelah dikecilin, kita masuk pada filter warna. Untuk menjadi pembeda, yaitu pilih yang hitam putih. Oke, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya seperti ini. Nah, berubah ya, dari yang awalnya besar merah, sekarang berubah menjadi kecoklatan atau hitam. Dan langkah itu juga diterapkan pada lonceng ini. Kita arahin terlebih dahulu pada lonceng. Nah, kalau misalkan sudah, kita pilih icon loncengnya dan juga kita pilih cut atau gunting dan juga bagi di playhead. Ya, langkahnya sama seperti tadi, tinggal kita atur tingginya atau besar kecilnya. Nah, kalau misalkan di sini kan dibuat kecil. Oke, dibuat kecil. Ya, disesuaikan di tengah-tengah. Nah, oke, kalau misalkan sudah, tekan checklist. Dan untuk membuat pembeda pada lonceng ini kan berwarna hitam, jadi kita atur opasitasnya, alfa opasitasnya ini sebanyak 40% biar menyesuaikan warnanya seperti subscriber tersebut. Ya, kita setting 50%. Kemudian tekan checklist dan hasilnya seperti ini. Ya, oke ya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kita coba lagi untuk memasukkan, tadi kan ada 4, yaitu subscribe, lonceng, terus kursor, terus satu lagi profil kita. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara screenshot terlebih dahulu di handphone kalian, kemudian disimpan ke galeri dan masukkan pada bagian akhir. Ya, pada bagian akhir, kalau misalkan sudah berubah di sini, kita pilih lapisan, terus masukin seperti biasa, yaitu media, kemudian screenshot. Nah, misalkan ini contohnya. Oke, screenshot, kita arahin ke atas, ke tengah-tengah. Ya. Dan hasilnya seperti ini. Oke ya, jadi ada pembeda. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kita itu bisa mengekspornya ke dalam format video, yaitu dengan cara tekan share di kiri ini, kemudian tekan ekspor. Oke, kita menunggu. Dan kalau misalkan sudah jadi, hasilnya bakalan seperti ini. Ya, oke, ada subscribe, tekan loncengnya, terus ada username. Oke, itu aja tutorial yang sangat simple, terus juga singkat, dan juga ini tentunya menjadi pengaruh untuk kalian menambahkan subscriber. Nah,
Di tutorial kali ini adalah tutorial yang sangat basic sekali, cuman basic atau contoh dasarnya aja. Kalian itu bisa mengeksplorasi atau memodifikasi sesuai dengan keinginan kalian, yang tentunya sangat ya sangat bagus, dibuat sebagus mungkin seperti yang misalkan saya buat di akhir video ini. Nah, saya Fendi Haris undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.